Wah, selamat bertemu lagi dengan Henry Official. Kita berjalan-jalan sore-sore ini, ternyata di sela-sela pohon yang satu yang udah tumbang ada sarang burung, sahabat-sahabatku. Ini bisa kita lihat dari sini sarang burungnya sahabat-sahabat. Ini kita coba deh, kita lihat dulu keberadaan sarang burung di sela pohon ini. Kita lihat sahabat-sahabat. Ini kita lihat dulu. Wow, ini ada lagi sarang burung, seperti keluar dia sarangnya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, dia keluar dia. Malah agak terjepit di pohon ini sahabat-sahabatku. Di atas pohon ini dia diam dia sahabat. Kita lihat yang satu lagi ini ada burungnya satu. Dia tapi seperti dia tidur. Yang satu lagi seperti dia keluar. Keluar. Malah dia keluar udah seperti dia udah. Ini sahabat ini ya. Ini ada apa nih sahabat-sahabat? Ini ya. Nah. Sahabat-sahabat. Aduh, ini seperti dia mau coba naik ini sahabat-sahabat satu ini. Oh, ini. Nah, dia mau kabur. Mau kabur dia sarangnya. Ini kita lihat dulu. Ini kita lihat dulu secara dekat dulu sahabat-sahabat. Waduh, dia coba bangkit. Iya, mau dia coba naik. Coba dia sahabat-sahabat. Iya, mau dia coba naik. Waduh, ini nekat juga nih anak burung nih. Iya, ini khawatirnya kita ini jatuh nih. Nah, tapi dia kembali ke dia posisi semula. Tapi yang satu lagi dia justru dia ada tidur di sini sahabat-sahabatku. Ini dia. Ini dia coba dia bangkit lagi. Mau coba dia naik ke pohon itu. Iya. Waduh. Ternyata dia ngambil tenaga dulu. Iya, ada apa nih? Ini seperti ibunya enggak pulang ini ya. Dia enggak sabar dia nih. Iya, dia coba naik dia. Dia cukup berhasil sahabat. Cukup berhasil ya, keluar dia dari sarang. Nah, yang satu lagi justru temannya tidur. Dia keluar dari sarang, dia udah sampai dia pohon yang ditebang. Dia udah posisi dengan diam dia. Iya, dia coba naik lagi ya. Iya. Ini kita khawatir ini dia jatuh. Jatuh nih. Mudah-mudahan ini ibunya cepat dia pulang. Tapi yang satu, iyo, dia coba lagi sahabatku, coba dia sahabatku, dengan suatu tenaga dia coba dia kan mau naik, iyo, ini sangat luar biasa nih. Coba dia naik, iya. Dia udah nyampe sahabat-sahabat. Udah nyampe dia. Nyampe dia udah diam dia di sana. Posisi dia diam dia di atas tungku kayu yang di pohon yang dia tebang. Iya. Dia coba lagi bergerak. Tapi justru yang satu, anak yang satu ini dia diam dia. Dia udah ngambil tenaga. Inilah burung, jika sore hari ibunya belum pulang-pulang begini. Iya. Coba dia cerat-cerat. Iya, seperti ada suara anak burung ini. Iya, mau coba dia naik. Iya, gerangan apa? Kita takutnya dia jatuh nih. Jatuh dia nih. Lihat.
Ini seperti dia ngambil tenaga ini sahabat-sahabatku. Tapi dia udah seperti udah kecapean dia. Oke sahabat-sahabat, selamat menonton channel ini, ikuti terus, like dan share. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.